Oke, kali ini kita bakal ketemu Yubel ya. Yubel yang sudah dalam wujud aslinya. Return of the Supreme King. Oke, lanjut langsung guys. Yubel mencari pertandingan terakhir melawan Jaden. Yubel, kau ingin berduel? Jika memang itu yang kau cari, maka aku bersedia. Karena kau bersedia bertarung, ayo kita berduel. Ikuti aku kalau kau berani. Jaden, tunggu. Kau mau pergi? Ayolah kawan, kan sudah tidak perlu ditanya lagi. Baiklah, sepertinya kau tidak akan membiarkanku ikut denganmu. Jadi bawalah deku bersamamu dan beri pelajaran kepada Yubel dengan kartuku ini. Bisakah kau melakukan itu? Terima kasih, Jesse. Sekarang istirahatlah dan pulihkan kekuatanmu. Kau yakin mau pergi? Bisa saja itu semacam jebakan. Mungkin saja ada banyak hantu atau monster-monster mengerikan yang menunggumu di sana. Ya, tapi aku tidak ingin kehilangan kesempatan. Selagi Jaden hendak berduel melawan Yubel, dia kehilangan kesadaran dan dipertemukan dengan berbagai macam ingatan di masa kecilnya, dan mengetahui bahwa Yubel adalah kawan masa kecilnya. Yubel menjelaskan bahwa dia menjadi seperti itu karena dia menghisap sinar yang dipancarkan oleh cahaya kehancuran dan kemudian berubah menjadi seperti itu. Terlepas dari kehancuran yang menyebabkannya menjadi seperti itu, Yubel berharap bisa menyatukan dunia sehingga dia dan Jaden bisa bersama selamanya. Jaden tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia adalah dengan menyerap Yubel ke dalam tubuhnya. Haruskah kita akhiri semua ini, Jaden? Apa kau siap bertarung denganku? Selama kau tidak menggunakan Jesse sebagai tameng, aku akan melawanmu dengan segala kekuatanku. Aku selalu mengharapkan itu. Sekarang kerahkan segala kekuatanmu. Oh, tentu saja, Yubel. Ayo kita mulai. Oke, guys. Kali ini kita bakal melawan Yubel, wujud aslinya Yubel, coy. Ya, seperti apa ya? Kita lihat ya. Tapi yang jelas dia sudah punya kartu-kartu Yubel ya. Yubel yang ada Yubel yang versi pertama, kemudian perubahan yang kedua, yang ketiga. Oke. Kita akan melanjutkan duel final kita melawan Yubel. Ada Necro Gardener, guys. Pada saat giliran lawan, saya bisa membanish kartu ini untuk mendiget serangan lawan di giliran ini. Oke. Okay. Saya bisa nge-fusion summon Rampart Blaster, coy. Oh, bukan ya? Oh, ini dia. Jadi Escuridao. Jadi pergabungan antara satu monster elemental hero tambah satu dark monster. Attack-nya bakal nambah 100 untuk setiap monster elemental hero. Jadi saya bakal bisa menggabungkan elemental hero dark ini sama terserah elemental hero apapun, guys. Oh, untuk setiap monster elemental hero yang ada di graveyard saya. Berarti dengan begitu saya bakal nge-set dulu elemental hero Clayman dan langsung memfusion summon menjadi Escuridao, menggabungkan Necro Gardener sama Bastina Trix. Dan muncullah elemental hero baru, Escuridao. Nah, dengan begini saya sudah punya 2 monster di graveyard saya, elemental hero semua. Sehingga, Necro Gardener bukan elemental hero ya ternyata. Oke. Jadi pergabungan antara satu elemental hero monster sama satu dark monster. Oke, cuma itu guys. Nah, defense-nya 2000, elemental hero climbing lumayan bisa dijadiin buat pertahanan. Astaga, Tenshin no Hodokoshi. Draw 3 kartu, buang 2, Yubel-nya dibuang semua. Foolish Burial ngirim satu monster dari deck ke graveyard. Yang ngirim Samsara Lotus, yang set satu monster, satu card, spell of trap, 2, oke, 3. Aduh. Wah, ada Prisma, coy. Sekali bergiliran saya bisa mereveal satu fusion monster yang ada di extra deck saya. Kemudian saya bisa mengirimkan satu fusion material yang tertera pada kartu tersebut dari main deck ke graveyard. Nanti kartu ini namanya bakal sama seperti monster yang saya kirim tadi hingga end phase ya. Jadi saya bakal summon aja dia, Elemental Hero Prisma. Dan saya bakal mengaktifkan efeknya dengan mereveal salah satu kartu, guys. Oke, saya bakal ngirim Neos ke graveyard. Nah, oke, namanya jadi Elemental Hero Neos ya, nggak apa-apa. Saya cuma pengen buang Neos aja sebenarnya sih, karena di tangan saya sudah ada Neos. Dan saya bakal mengakhiri ini dengan cepat, coy. Mystic Tomato ya. Wow, ternyata muncul Neos. Astaga. Aduh, muncul Neos, men. Padahal padahal di kartunya Elemental Hero Prisma ya. Tapi yang muncul Neos, coy. Oke.
Yubelnya udah muncul coy. Jadi Yubel nih harus hati-hati banget melawan dia guys. Kartu ini gak bisa hancur dalam battle. Kalau dia diserang ya, kalau saya battle sama dia, yang kena battle damage itu saya bukan dia. Jadi saya gak tahu harus gimana cara ngalahin dia. Mungkin saya harus membutuhkan kartu. Wah gak tahu guys, yuk kita lihat-lihat dulu aja. Astaga dia berani nyerang guys, tapi gak kena damage ya. Oke dia summon Armageddon Knight. Dia bisa nge-send satu kartu dari dia ke graveyard, nge-send Yubel. Loser. Oh, nah itu dia. Yubel pada saat end phase dia bakal hancur. Nah, saya bakal nge-summon Neos guys setelah ini guys. Oke, saya summon Neos. Saya tribute Prisma dan juga Clayman. Nah, tambah banyak monster elemental hero yang ada di graveyard saya sehingga attack-nya nambah 100 lagi untuk setiap monster elemental hero guys yang ada di graveyard saya. Saya serang pakai Escuridao 1500 masuk. Astaga dia ngaktifin Sinister Seed, saya nggak tahu itu apa itu. Oke dia bisa special summon token, 2 token, 3 token ternyata ya. Apa sih sebenarnya ini efeknya? Ketika monster dia hancur dalam battle dan dia kena damage dan monster tersebut adalah dalam attack position pada saat damage step, dan ketika dia hancur dia bisa special summon 1 Sinister Seed bla 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 untuk setiap 500 damage yang dia terima ya, kelipatan 500. Oke lah. Lanjut sama Wrath of Neos. Nah. Oke coy. Masih gampang. Pokoknya Yubel itu yang kuat, Yubel yang kedua kalau menurut saya. Ah, dia special summon. Oke, Mystic Tomato. Harap berhati-hati, saya nggak bakal gegabah buat nyerang monster ini guys. Astaga. Oh dia nge-tribute summon ya. Ternyata bisa di-tribute summon coy. Oke, hancur. Aduh, apa-apaan sih. Kayaknya Yubelnya udah habis coy. 1, 2, 3 udah habis Yubelnya. Nah ini yang maksud saya keren banget ya efeknya. Jadi setiap end phase ya, yang Terror Incarnate. Nah yang Terror Incarnate ini menurut saya yang paling kuat ya. Jadi setiap end phase nanti semua monster lawan bakal hancur. Kuat sekali ya. Nah, saya summon Bastinatrix. Dan saya bakal nyerang pakai Neos ya. Hancur gak apa-apa. Ya, nih Wrath of Neos lagi ya. Kapak beracun. Ah. Oke, dia udah gak bisa special summon lagi karena Yubelnya udah habis. Oh, dia special summon mungkin yang lain. Mystic Tomato lagi. Aduh Mystic Tomato guys. Oke ini Mystic Tomato yang terakhir ya. Oke ya. Oh special summon lagi guys. Loh masih ada Mystic Tomato ternyata. Aduh Bastinatrix gagal direct attack coy. Ya udahlah gak apa-apa. Tapi tenang aja Yubelnya udah habis. Ah Savage Colosseum. Apa nih efeknya nih. Oke dia nyerang. Oh ya saya masih punya Necro Gardener. Saya aktifkan Necro Gardener guys. Jadi pada gak berguna. Nah, saya bisa menegate serangan lawan di giliran ini. Oh, Savage Colosseum bakal. Oh, oke, okay. Saya tahu efek kartu ini, guys. Jadi, jika monster menyerang, si pemilik monster tersebut dapat 300 life points. Dan semua monster di arena harus menyerang selagi bisa. Nah, pada saat end phase, hancurkan semua face up attack position monster bagi monster yang tidak menyerang di giliran tersebut. Tadi kan dia nggak jadi nyerang, kan? Gara-gara saya aktifkan Necro Gardener. Nah, kali ini saya sudah menang, coy. Tambahkan Elemental Hero Prisma, nggak apa-apa. Udah, guys. Yeah. Oke, nambah 300 life points. 2500, Neos. Nambah 300 life points lagi. Escuridao, Akiri sama Escuridao. Yeah, I want it. Yubel berniat menggunakan Super Polymerization untuk menggabungkan seluruh dunia. Sekarang aku mengaktifkan Super Polymerization. Dengan kekuatannya, aku akan menghancurkan batas waktu, ruang angkasa, dan menggabungkan 12 dimensi sekaligus. Ketika 12 dimensi menjadi satu, sebuah ledakan akan terjadi dan menciptakan dunia yang baru. Dunia yang hanya ada kita berdua. Aku berhasil. Dengan menghancurkan kenyataan hidupmu, akulah pemenangnya. Kita akan bersama-sama selamanya. Benarkah begitu? Apa? Super Polymerization tidak akan menggabungkan dimensi-dimensi apapun. Tak akan kubiarkan. Maka dia hanya akan menggabungkan kita berdua. Menggabungkan kita berdua? Yubel, kau benar. Kau sebenarnya punya niat yang baik. Tapi kau kehilangan arah. Kau kesepian.
sangat kesepian. Tapi kau tidak akan kesepian lagi, Yubel. Aku akan membantumu mencari jalan yang benar. Kita akan bertarung bersama-sama. Setelah Jaden dan Yubel berduel, Duel Akademi kembali ke bumi dengan selamat, bersama dengan seluruh siswa-siswanya. Tapi tidak ada yang tahu lokasi Jaden dan Yubel, dan mereka tidak tahu kapan bisa bertemu dengan mereka kembali. Oh ya, jadi mereka hilang, men ya. Mereka hilang, ya udah selesai ya. Selanjutnya kita bakal lanjut di Darkness Returns ya. Kita bakal ngelawan ini. Oke lah, siapa ya, kita lihat langsung aja. Setelah bergabung dengan Yubel, Jaden merenungkan apa yang harus dia perbuat berikutnya. Kemudian, tiba-tiba kegelapan merangkak menyelimuti dunia membuat semuanya menghilang, kecuali Jaden. Tidak mungkin, semua orang di dunia menghilang. Jaden, waktunya telah tiba untuk menyelesaikan semua ini. Siapa kau? Tunjukkan dirimu. Kau siapa? Aku Night Shroud. Orang-orangmu sudah dikirim ke duniaku. Night Shroud? Kau lagi? Apa yang kau cari? Apa yang ku cari? Aku tidak punya keinginan. Aku hanya bergerak atas kehendak alam semesta. Dan alam semesta berkehendak agar kalian hidup dalam kegelapan selamanya. Itu pasti bohong. Benarkah? Duel Monsters adalah cerminan dari jiwa seorang duelist. Dia bisa menjadi cahaya ataupun kegelapan. Jika hatimu berpegang teguh pada cahaya, kedamaian akan datang pada duniamu. Tapi kebanyakan duelist punya kegelapan di dalam hatinya. Dan disitulah muncul Night Shroud. Tidak mungkin. Kau mau bilang bahwa kau membawa kami semua ke duniamu gara-gara ulah kami? Tepat sekali. Aku tidak punya cita-cita apapun. Ini semua karena ulah orang-orang. Dan akulah yang bertugas membuang mereka semua. Ini semua karena ulah orang-orangmu yang mencoba menjadikan Duel Monsters untuk kejahatan. Sama saja dengan mengumpaniku kekuatan. Baiklah, makhluk kuat. Aku tidak berduel untuk kejahatan. Aku berduel untuk menghentikan monster nyata seperti dirimu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku tidak peduli. Meskipun aku adalah orang terakhir di bumi, aku akan bertarung melawanmu sampai akhir. Hei, kau melupakan seseorang. Yubel. Kau tidak sendirian. Aku bersamamu. Kalian bodoh. Dua melawan satu tidak ada pengaruhnya. Night Shroud, akan kutunjukkan bahwa ikatan pertemanan dapat memengaruhi kemenangan. Oke guys, kali ini kita bakal melawan Night Shroud guys. Untuk yang kedua kalinya ya. Sebelumnya saya udah pernah melawan dia ketika dia sedang merasuki tubuhnya Atticus Rhodes, kakaknya Alexis Rhodes. Dan waktu itu saya benar-benar dipecundangi men. Ya, saya dikalahkan berkali-kali pakai deck Red Ice-nya. Tapi kali ini dia nggak bakal pakai deck Red Ice ya, karena dia pastinya pakai deck aslinya dia. Dan saya nggak begitu paham deck aslinya dia itu seperti apa. Jadi kita lihat aja. Oh, ternyata giliran pertama ada pada saya. Saya set Hero Barrier. Kemudian saya aktifkan Gold Sarcophagus. Oke, membanding satu kartu saya yang ada di deck. Kemudian di giliran kedua nanti pada saat standby phase saya bisa menambahkannya ke tangan. Yang akan saya ambil adalah, oh my god, ada Neos Wiseman ya. Oh, ada Yubel juga. Oke, ada Grand Mole. Ya saya, wah ini kartu kunci guys. Saya bakal nge-send dia. Oke. Oke, saya set semua kartu dulu guys. Oke. Oh, karena gak ada yang bisa disummon ya, jadi ya harus seperti itu coy. Kita harus bersabar dulu sampai nunggu ada Grand Mole ditambahkan ke tangan saya, Grand Mole-nya. Aduh, banyak sekali kartunya ya. Set semua. Tidak bisa di normal summon atau set, harus di special summon dengan mengirimkan satu face up elemental hero Neos dan satu face up Yubel yang saya kendalikan ke graveyard. Oke, saya enfist lagi coy. Setelah ini Grand Mole saya bakal saya tambahkan ke tangan. Aduh. Spell sama trap semua nih. Oke. Grand Mole kembali ke tangan. Oke, saya bisa fusion guys. Tapi sebaiknya nanti aja guys, saya bakal summon monster ini dulu, Sparkman. Saya bakal nyerang dulu guys, untuk mengecek bahwa segalanya itu baik-baik saja ya. Dengan begitu banyaknya trap sama spell. Oh my god, ternyata cuma Doomsday. Fires of Doomsday, dia spesial summon 2 token ya, lanjutkan serangan, jelas. Oke, hancur dia. Nah, setelah ini saya bakal langsung fusion aja guys. Polymerization special summon, jadi ya ini aja Dark Bright. Oke. Attack-nya cuma 2000 sih, enggak apa-apa.
Light. Oke, end phase dulu coy. Oke, cuma set satu monster. Night Shroud ya, deck apa saya belum paham dia pakai deck apa. Saya bisa fusion summon lagi sebenarnya. Oke, saya ada necroset di graveyard saya sih. Ini saya bakal summon dia aja menggunakan efeknya necroset yang ada di graveyard saya. Jadi saya bisa summon tanpa tribute untuk monster elemental hero yang levelnya 5 ke atas. Nah, saya serang dia coy. Yah, aman-aman saja. Kemudian, oh my god, Finish Chain. Oh my god, dia punya Finish Chain. Oh ya, Finish Chain itu bisa negate kartu monster yang ada di arena. Oh my god, dan monster saya gak bisa nyerang coy yang di target tadi itu. Saya bisa ngechain pakai apa? Hero Barrier. Lagi pula dia gak bakal nyerang sih kayaknya. Oh no, Phantom Sky Blaster efeknya apa nih? Ketika di normal summon dia bisa men-special summon token. Oke, silahkan coy. Sky Blaster token, astaga banyak sekali coy. Oh. Oke, gak apa-apa. Wah, ada super polymerization ya. Saya bisa mengaktifkan ya. Berarti saya bisa menciptakan apa namanya itu, Descuridao. Oke, saya set aja dia. Oke, langsung aja lah. Miracle you go. Nah, saya fusion summon Escuridao dengan menggunakan necroset di graveyard saya dan juga Sparkman di graveyard saya. Saya banish dua-duanya dan jadilah Escuridao. Oke, 2500 lah, lumayan. Yeah. Oke, kita lanjutkan penyerangan coy. Dia bakal nyerang. Oke, dia nyerang ini aja coy. Oh my god, Darkness Sacrovia, apa-apaan itu coy. Oh my god, 4000 tag-nya. Oke, lanjut serangan. Kita serang dia. Lanjut nyerang ini. 4000 kartu ini tidak bisa di normal summon atau set, hanya bisa di special summon dengan mengirimkan satu fin type monster yang dia kendalikan dan satu monster fin yang ada di tangannya ke graveyard ya. Ketika monster lawan sedang menyerang. Oke, dia cuma bisa di special summon ketika lawan sedang menyerang. Kartu ini tidak bisa hancur dalam battle. Sekali bergiliran dia bisa mengembalikan semua trap card yang face up ke tangan yang dia kendalikan doang tapi. Aduh, gimana serangan lainnya dia. Oke, masih ada New Space and Grand Mall ya. Oke, ini kartu kuncinya. Oh god. Oh my god. Oke, saya bisa nge-negate satu attack dari lawan, tapi saya harus mengendalikan satu face up elemental hero dulu. Oke, saya aktifkan dia. Oke, hero barrier, gak jadi nyerang dia. Oke. Call of the Haunted, oke, terserah lah dia mau special summon apapun. Setelah ini saya kembalikan ke tangan monster ini. Oke, oke, Phantom Sky Blaster, special summon token lagi. Oke, ini dia Sky Blaster token. Tapi percuma aja guys, kalau misalnya saya menyerang si Darkness Neo Sphere ini pakai si Neo Space Grand Mall, nanti dia bisa di special summon lagi kan kalau saya nyerang. Tapi nggak apa-apa lah, untuk sementara saya bisa menyingkirkan dia dulu guys. Nah, pertama-tama saya bakal nyerang monster-monster yang attack-nya rendah-rendah dulu guys. Saya serang dulu si, nah ini Giant Germ. Saya serang dia. Oke. Oke, saya kena 500 damage. Special summon monster yang sama. Sekarang saya bakal nyerang. Oke, dia lagi lah. Oke. Nah, kali ini ya saya kena 500 damage lagi. Oke, nggak apa-apa. Kali ini Grand Mall bakal nyerang Necrospea ini, Neosphere. Aktifkan efek Neosphere dan Grand Mall, dua-duanya balik ke tangan. Aman coy. Nah, selama saya nggak nyerang, sepertinya baik, aman-aman aja guys. Wah, oke. Wah, dia ngapain nih? Oh, saya kena 900 damage. Oh, defense mode semua. Oke. Miracle fusion lagi. Kali ini saya bakal summon Neo Space and Air Hummingbird dulu guys. Biar life point saya bisa nambah kan. Saya tambahkan life point saya. Oke. Oh my god. Oh, saya punya ide guys. Oke, langsung aja saya bakal Miracle Fusion menjadi Escuridao dengan menggunakan Necrosaid dan juga Dark Bright. Oke, ada dua Escuridao sekarang.
Yeah. Nah, kali ini saya bakal beranikan nyerang aja, guys. Dia nyerang ini dulu. Oh, ini dia keluar, coy. Oke, tenang dulu, guys, tenang. Sabar dulu. Lanjutkan penyerangan, dia tetap. Oke, continue attack, serangannya dilanjutkan. Nyerang danger. Oke, saya kena lipat damage, enggak apa-apa. Dia bakal nyerang Sky Blaster Token. Dia juga nyerang Sky Blaster Token. Nah, kali ini saya bakal mengaktifkan Cho Yugo. Super Polymerization, saya discard satu kartu dan kami akan bergabung menjadi Escuridao lagi, coy. Ya, saya pilih monster lawan sebagai fusion material dan kami bergabung. Thank you Nightstral, thank you Neosphere. Dia jadi oke, Escuridao lagi, man. Escuridao digabung sama Monster Duck jadinya Escuridao lagi. Oke, dia bisa nyerang lagi, kan. Nah. Ah, oke, saya baru saja menciptakan combo baru. Nah, dengan begini saya sudah aman-aman, guys. Dia sudah saya kalahkan yang attack-nya 4000. Oke, ya, kita lanjutkan. Oke, saya aktifkan dulu efeknya. Hummingbird nambah 500 life points, kan lumayan. Oke, sekali serang saya bakal menang. Woo! I want it, dude. Hidup memang tidak mudah dan tidak pernah menjadi semakin mudah. Tapi itulah yang membuat hidup ini menjadi menyenangkan. Bagaimana caranya kalian menikmati masa-masa sulit jika kalian tidak menghadapinya? Selama kita punya kartu-kartu kita, kita tidak harus menghadapi masa depan sendirian. Sebab kartu-kartu kita mengingatkan kita semua orang yang pernah kita duel. Dan setiap duelist adalah kawan. Hai kawan-kawan, bisakah kalian mendengarkanku? Kalian harus percaya pada kartu-kartu kalian. Mempercayai kartu-kartu kalian berarti mempercayai teman-teman kalian. Dan aku percaya bahwa kalian akan kembali kepadaku. Jayden? Aku mendengar suara Jayden. Apa itu kau, Jay? Jayden, selama kita punya kartu-kartu kita, kita tahu bahwa kita tidak akan pernah sendirian. Apa-apaan ini? Sepertinya mereka ingin bersamaku dan tidak mau berada dalam dimensimu yang suram itu. Jayden Yuki, suatu saat nanti aku akan kembali. Aku tidak yakin. Selama kami percaya pada teman-teman kami, tidak akan pernah ada hari bagimu untuk kembali. Oke, guys, ya, saya berhasil mengalahkan Night Shroud dan kita bakal lanjut di duel terakhir The Legendary Duelist, coy. Tapi sepertinya kita bakal stop dulu sampai sini, guys. Kita bakal lanjut lagi besok. Oke, sekian dari Yugar Governation. Jangan lupa like, comment, share video ini dan subscribe channel Yugar Governation. Sampai berjumpa kembali dan end my turn.